subscribe. Terima kasih. Itu huruf so. Kalau yang tadi Nanas tanyain, yang ini huruf do. Bedanya kalau bo itu ada titik. Nah, kalau yang ini mobil apa? Mobil semen. Mobil semen. Yang ini hurufnya huruf apa ya? To. Huruf to. Nah iya, Nanas, itu adalah huruf to. Kamu tahu gak cara mengucapkan huruf to? Tidak tahu. Teman-teman, bentuk huruf to itu seperti ini. Iya, jadi ada tiangnya. Iya, ini huruf to. Huruf to itu dari pertemuan permukaan ujung lidah. Mana ujung lidahnya? Lidahnya keluarkan. Nah, permukaan ujung lidah. Pertemuan antara permukaan ujung lidah dengan pangkal gusi gigi seri atas. Mana gigi atas? Nah, ini pangkal gusi gigi seri atas yang dalam, teman-teman. Coba bilang to. 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 Kalau bilang to, ketika fathah jangan monyong ya. Jangan monyong, lihat mamah, lihat. To. 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 Jangan monyong. To. To. Bukan salah, jangan monyong ya. To. Ti. Tu. To. Ti. Tu. To. To. Ti. Tu. Ya, udah lumayan kalau anak-anak memang masih belajar. Asal sering pasti insya Allah nanti bisa. Nah, ini semuanya namanya mobil kon. To. Konstruksi. Tahu gak nama-nama mobil konstruksi? Tahu Nanas. Ada mobil apa aja mobil konstruksi? Mobil semen. Betul. Ada mobil apa lagi? Ada mobil biko. Betul. Terus mobil apa lagi? Mobil truk. Betul.
Sekian teman-teman video untuk hari ini. Besok berjumpa lagi bersama Anas di Diary Anas. Dah, assalamualaikum.